Selamat datang ke episod kedua Elmium Podcast bersama dengan Kazim. Kita berada di tingkap kafe yang mana korang boleh makan breakfast dan juga tengah hari lontong, sate, mi kari, mi rebus dan juga air-air klasik Longchan dekat sini. So, kita sambung cerita dengan Kazim episod 1. Yang mana diorang cerita macam mana Kazim ni punya background belakang sampai jumpa Acik Kai. Kai punya background yang mana start daripada nyanyi dekat Gebang Malam. Gebang Malam semua tu lah. So kita minta mu sambung cerita. Sambung mana? Sambung yang lepas dah jumpa tu. Lepas champion kan. Lepas jumpa dia kan kau menjadi champion tu. So kita orang pun shock sebab champion Battle of the Band tu. So Battle of the Band tu buat lagi sekali. Tiga kali tiga. Diorang total 1, 2, 3, 4 kali. Okey. Dan diorang cakap okey, diorang akan collect champion 4 kali ni diorang akan battle kan. Oh, grand final lah. Grand final antara semua champion ni. Faham? So kita orang masuk lagi sekali. Kita orang masuk before tu kami masuk yang di Penang. Diorang buat di Penang. So buat di Penang nombor 2, tak ingat. Nombor 3 tu menang. Nombor 3. So berapa ringgit pula tu? Nombor 3 800. Sorry, yang first time nombor 2. First time nombor 2. Second time nombor 3. Yang dengan Acik champion. So yang bestnya, yang last battle, last organize sama ada media daripada Perak Kini, Perak FM, something like that. Ada media. Something like that. Lepas tu ada media. Lepas habis champion tu, media interview dia. Interview dia, dia pun goreng lah apa kan. Goreng. Apa yang ditanya media tu? Ditanya macam mana perasaan dapat jadi juara. Memang dah ada ekspektasi ke sebelum ni nak jadi juara? Kata cakap tak ada sebenarnya, kita join battle ni actually for fun, untuk passion kita. And then maybe dia tanya lepas ni apa perancangan in the future kan. Okay, kita akan keluarkan single. Tiba-tiba yang nampak gempak kan. Sebenarnya tak plan apa lagi pun kan. Single. Kau dengar lah masa tu. Tak. Waktu tu media tu ni dia je. Dia dengan Ian. Kami tengah nangis. Waktu tu tercari mana duit mana champion ni. Yang ini baru ada ni. Anda ni duit ni dapat tu je apa? Tempo. Oh, mock check. Ini bukan duit. Oh, tu media tu tanya kata dia release lagu. Aku dengan berani ya. Rempoi. Lalu macam mana kau boleh tahu? Dia bagi tahu lah. Tak tengok dekat tu. Oh, keluar. Live. Keluar terus. Maknanya wartawan tu buat kerja terus up. Sebab battle tu kan waktu PKP tak ada penonton. Penonton yang datang pun boleh tapi dua vaksin. Dia buat apa, virtual live. So lepas tu kau kena rambut lah buat lagu. Lagu Yen yang aku selalu reject tadi, Jiwa Melirik tu. Mana hantar. Nasib baik dah memang ada standby lagu Yen tu. Sebab ikut kan, kami kan ada band masing-masing. Yen ada dengan Wejam, Daos dengan Silent Magician, aku dengan Silent Magician, Amin dengan Brothers Rock. Ada masing-masing punya band lah, band hardcore, band metal hutan, metal hantu macam tu lah. So Yen je yang ada band pop Leman. Band Cintan. Wejam band dia. So korang ni jumpa Amin pun sebab Amin tu. Okay, perkenalan Amin ni sempoi kau. Sebab bapak dia buka studio. Kita orang tak kenal pun bocah ni dulu. Kita orang tak kenal pun bocah ni dulu. Bapak dia buka studio dekat Ipoh, Meru Aman Jaya. Aman Studio. Okay, macam Pak Syed buka studio SYJ lah. Macam tu lah. Sebelum kita cerita pasal Amin ni dulu, kita nak cerita kat orang Amin ni yang paling handsome lah dalam band Kazim ni. Dia paling perempuan macam selalu tengok. Betul. Yang rambut apa yang panggil nama? Rambut mulut. Mulut tu. Dia kalau kata korang tertanya siapa, kalau kata konsert apa-apa konsert yang Kazim main, dialah yang perempuan memang minta macam-macam. Sebab apa perempuan minta macam-macam? Sebab dia seorang je yang smart. Sebab dia dah janji dengan semua orang, korang pakai baju macam-macam ni. Okay, kita cerita. Tak, kita cerita pasal dia macam mana jumpa Amin dulu. Okay, so kita, bapak dia buka studio, Sir, kita panggil Sir Lehut. Sir Lehut ni pensyarah
dekat IPG, IPG Ipoh. So ada studio jamming dan bapak dia pun mungkin the side bapak dia, bapak dia Metallica. So bapak dia Jason Newsted, Cliverton bapak dia. So kita orang pun satu gu pula. So, kita memang main Metallica kan, Metallica Slayer tu. So, bapak dia pun satu gu juga. So kalau jamming tu, last song tu kami boleh bantai 5 lagi lagu. Sebab bapak dia suka. Sebab bapak dia suka. Ha. Kalau Creeping Dead dah main dah. Jadi bapak dia kata, "Mus, last song satu lagi." Betul, dah habis last song nak kemas, "Mus, Creeping Dead satu lagi." Bapak dia. So ada masa-masa Amin ni bocah sudah STPM. Kami biasa lah, sekolah tak habis macam tu kan. So punca kena Amin ni Ian yang suggest. "Hey Mus, waktu kami cari basis ulang balik, patah balik cerita tadi. Waktu cari basis tu, Ian beritahu, "Hey Mus, pakai anak Cikgu Lehut lah." "Hey, siapa?" Aman bukan biker se. Aman ni abang, Aman, abang Amin. Oh. Aman. Aman, bukan, Amin, Amun. Ya, Bonsu Amru. Amru. So Ian bagi aku cakap kan, "Ian, Aman bukan biker se." "Eh, bukan, adik dia. Adik dia bukan belia." "Mak B." "Mak B." "Yo, belia pegang buku eh, cik." "Eh, cik, eh, buka air air. Tak apa, dia selalu belajar kita." Cerita buruk pasal dia. Aduh. So Amin dengan kau sama sekolah? Schoolmate. Ah, kita pindah sekolah sama-sama. Dia daripada sekolah lain. Sekolah lain masuk satu sekolah yang sama. So Amin ni dia macam dia kurus, nerd. Pakai spek. Dia fokus pelajaran lah. Pelajaran. Yelah, bapak dia pun bukannya. Bapak dia cikgu. Macam acara orang. Nasib baik bapak dia pun work life balance. Dia cikgu dan juga dia suka mental health. Buka studio. One more. Itu. So tak confident lah aku. Takkan Amin lah. Amin belia. Spek tak boleh. Tak rock. Eh, boleh mu. Amin dah rebel lah sang. Oh. Amin dah habis sekolah. Cakap, "Eh, serius Amin dah rebel?" "Ya," dia tunjuk. Waktu tu Amin dia ada, dia punya NGO society dia. Dia bagi makan dekat gelandangan. Pang apa gitu. Dia rebel. Habis sekolah rebel. Oh, maknanya dia nak tinggalkan pelajaran semua tu. Nak work life balance lah. Faham. WLB. WLB. WLB eh. WLB. ILU. Habis sekolah terus. Uyo, rebel. So kau call bapak dia lah. Call aja. "Cikgu, boleh tak nak pakai Amin?" Kita respect dekat. Cikgu ni pun dia orang yang selalu mendidik. Dia select sikit lah. Dia tengok select. Budak ni ada potensi. "Eh Mus, kau main apa tadi? Cuba kau main ni tapi kau kat C." Oh, ni macam tu lah. Cikgu ni memang banyak kami tuan budi lah. Main free. Itu ya, itu yang sebenar ya. So sekarang ni anak dia masuk band main lagi. Memang free ya. "Eh Mus, Amin boleh ke?" Bapak dia pun cakap, "Boleh ke? Boleh aku." Dia master puppet dia boleh lah kan. Bapak dia kata, "Okey lah Mus, boleh lah." Amin pun dia hard working, dia kat rumah tiap-tiap malam praktis. Cikgu bagi tahu kan. So aku cakap, "Okay, nice lah kan." So kena rebel lagi lah sebab kami gemuk-gemuk kan. So hang kena lincah lah, kami mana boleh lincah. Apa-apa, patutlah nampak patut kalau kata dia yang memang kesana kesini. Dia ditugaskan untuk tu. Okay, faham. So sekarang Kazim ni berapa orang sekarang? Sekarang yang terbaru 6 lah. 6 lah? Masuk Daryl. Cikgu. Cikgu Daryl. Cikgu juga. Daryl cikgu? Cikgu. Anak murid. Anak murid cikgu? Student Lehut, Cikgu Lehut. Institut Perguruan. IPG. Oh, faham. Bukan macam biasa. So macam Daryl tu macam mana pula boleh termasuk dalam Kazim ni? Mencakar Langit punya Battle of the Band. Oh, yang 2-3 tahun lepas tu? 2-3 tahun lepas yang terjadi kan. Korang lepas masuk benda tu? Masuk. Sampai stage yang last. So kan dia punya assignment tu terlalu susah. Berapa minit? Nak 3 minit cik ya? Nak 3 minit dan susah lah. So aku pun minta tolong Faris Fuad. Confirm in believer. Dia tak sebut hantar tolong arrangement. Eh Farid, jom lah join aku kan. Farid tu memang aku punya member dari kecil. Main muzik kan sebab dia terror kan. Jom join aku, tak boleh, aku tak ada masa, aku duduk KL. So aku pun jodoh, apa dia keyboardis kan yang aku tak sekolah. So aku nak orang yang senang nak bekerja,
bekerja aku, bersama. Aku tahu. Masuk kau sekolah music lah. Aku tak sekolah. Aku tengok Jeffin, Delika, Sputera saya. Aku besar dengan environment yang macam tu, tak belajar. So aku perlu ke orang yang belajar seorang dalam tu. Cakap ini boleh tak? Dan dia tahu apa nama tu, triad ke apa, ke SAS ke SUS ke SES ke. So aku tak tahu benda tu. Aku just tahu main tapi aku tak tahu nama tu apa. So aku perlukan orang. So bila Faris, aku for Faris kata aku busy duduk KL, susah pula kan. So Faris tolong buat satu arrangement lagu Arai juga dekat Mencakar Langit. Mencakar Langit. Bolehlah, aku fed up, bosan nak pakai sikun, tak puas tau. Kan kita dah tahu kan, Yen bunyi dia jijik, aku jejek, I mean ding-ding acik ni kan. So ada satu bunyi tu macam tak ada orang main, tak payah. Okay, faham. Tak complete lah, dia tak puas. Memang dia cun kan. Dia main dia perfect lah, bunyi tu perfect lah. Kan. Tapi aku tak boleh nak pergi kat keyboard dia nak rashmur kan, gitu lah. Nak suamensi tu lah. So mana jumpa Daryl tu? Cikgu boleh. Cikgu juga? Cikgu Lehut kata. Cikgu recommend. Amin kita umus. Bapak aku ada satu student dia. Dan dia nak suruh student dia belajar. Aku pun siapa? Daryl. Macam kita aspire, dia Chris. Oh, dia bijak sikit. Dia ke depan lagi lah. Kan? Dia punya agama. Dia Chris. Kami kita kan aspire. Dia Chris. So, aspire tu apa? Aku tak tahu. Bagi tahu dia aspire tu apa? Aspire Melayu. Chris, Christian. Kenapa expi tu Melayu? Budak Melayu kan banyak pakai expi. Manja. Budak manja selibin semua pakai expi. Faham. Christian okay, lah. Okay. So, Daryl ni Christian eh. So, sempoi lah kan. Ya, aku terpaksa. Lambat sikit. Sempoi lah Daryl eh. Aduh. Dia tak orang kata dia tak sombong, tak belagak dengan ilmu yang dia ada. Ha, dia. Ha, selalunya kalau macam adalah 2-3 orang yang aku kenal, dia ada ilmu macam tu, betul bila kata kena kerja dengan band yang orang kata zero daripada kampung semua, dia macam belagak lah. Dia macam, aku ada standard aku. So budak-budak ni kena dengar cakap aku. Ni tak, bila aku tengok Daryl tu, bila kamu bagi tahu dia cikgu, aku macam dia betul budak ni cikgu kan, nampak macam belia juga, nampak kaya. Dia sekarang dia maksudnya dia sekarang masuk Kazim, dia G3 lah. G3. Gemuk 3. G3. Yang tu aku tak fikir. Gemuk 3. Okey. So sekarang macam mana Kazim tu? Korang dua orang dah pindah dari Ipoh dulu KL. Apa cerita acik, macam mana boleh nak terfikir duk pindah duk KL? Aku dulu Asyik semua macam cakap. Saya, cik saya. Sebab time tu kita kat Ipoh, punca dia sebabnya, sebab basking lah. Okay, actually dekat Ipoh, yelah Ipoh dia tak besar. Dia ada few spot untuk kita basking. Tapi disebabkan banyak basker, memang banyak time tu. Dan kita nak ambil spot ni, ada orang nak masuk kan. So kita tak nak berebut, kita nak elakkan benda apa, competing ni kan. So kita pun pergi KL. Kita kita langgar je lah. Time tu dengan ada partner lah. Kita langgar je KL, kita try channel kan. Sebab KL besar, banyak experience lah. So pindah KL. Datang KL lah. Datang tak ada plan lah. Datang duduk hotel dulu. Datang tu duduk hotel dulu. Kita tak plan nak main mana apa semua. Kita datang duduk hotel, baru kita survey tempat. Kau faham tak cerita diorang ni? Memang cerita filem tu. Ya tak, sebab kau, aku belum pernah jumpa lagi orang yang pindah daripada satu tempat ke satu tempat tak ada plan. Ha, tapi sebab macam-macam boleh jadi tu dalam perjalanan tu. Sebab ya. Oyo tu tolak tepi lah masalahnya, apa yang nak jadi esok. Kamu tak tahu esok kalau orang datang sini ada kerja. Kita tahu okey, esok aku start kerja baru. Ni kau tak tahu pun esok kau nak buat apa. Yo, orang Perak ni darah pahlawan dia ada. Tinggi. Pantang mundur. Okey, lepas tu? Okey, so kita datang KL. Kita datang KL tu tanpa berbekalkan apa-apa. Sabar, jangan marah. Itu So kita cakap okay, takpelah kita langgar je mana ada. So kita pun pergilah kedai pertama dekat KL, iaitu Warung Cik Senah dekat Kampung Baru. Oh, tahu. Okay, kita buat ni lah macam stand dulu tanya. Assalamualaikum bang, ada orang basking sini, boleh tak kalau kami basking sini, minta kebenaran owner dulu. And then owner kata boleh. Tapi kedai tu dua tingkat, atas dan bawah kan. So kita macam okay, tak apa, kita try. Sebab selalunya basking tempat yang opennya. Hari ni kita try dekat Warung Cik Senah macam mana kan. And then first time lah main kat situ. Tapi dia keadaan dia berbeza. Sebabnya kat KL ni dia style lain kan. So kita kena ikut lah. And then kita continue lagi esok tu.
kita dapat duit, kita bayar duit hotel until kita duduk hotel tu sebulan dan kita tak mampu nak bayar hotel tu. Duduk sebulan. Kuat terkejut juga. Kuat terkejut juga harga hotel kan. Janganlah kuat terkejut, patutnya benda tu dah boleh agak dah. Sebab tu, sebab duduk tu hotel. Aku cakap tadi tu, yang tak ada plan tu, inilah. Inilah orang kata consequences. Mula-mula okey, mula-mula okey kan. Sebab kita KL ni dia macam mana, KL ni dia kalau betul-betul kita usaha kan, boleh. Boleh betul. KL ni dia bakal popular kat Bukit Bintang. Sampai sampai nak bayar hotel tu sebulan 2200 orang. Orang. Tadi tu macam apa? Kau duduk hotel apa ni? Hotel tu dekat Sentul. Jalan Ipoh. Hotel dekat Jalan Ipoh. Tapi 2200 orang dah macam sewa rumah ni. Tapi actually hotel kat KL kan memang mahal kan. And then kalau dia bukan kira, sebab ada hotel yang memang kira sebulan. Rental kan. Yang ni tak dikira by day. Per day. Lepas tu until dia jadi sebulan tu, oi aku tak mampu ni, duit berhati kan, aku pun nak stabil kan. Aku rasa owner hotel tu nampak dia boleh makan lah. Macam budak-budak dia boleh makan ni. Buda lagi. Buda lagi aku tak. So Acik dah dua kali, tiga kali dah viral dekat KL. So adakah benda tu Acik macam boleh agak benda ni, aku satu hari boleh buat benda ni, ataupun benda ni kau tak expect dia terjadi? Viral tu boleh, bukanlah boleh agak. Viral tu macam ada terfikir, tapi tak sangka dia punya viral, dia punya viral tu sampai macam macam ni lah, macam sampai teruk sangat kan. Macam biasa-biasa tu macam expectation macam okay, viral sikit-sikit lah, bagi orang kenal-kenal sikit kan. Tak expect yang dia boleh pergi macam sampai sampai ke Indonesia ke apa ke. Tak ada macam sebab dia sampai ke Indonesia ada orang komen-komen semua kan. Kalau kau daripada Kazim punya perspektif, bila Kai Acik ni viral ni, korang rasa apa? Korang rasa tercabar ke, ataupun korang rasa macam aku bakal kehilangan dia ke, ataupun kau bangga ke, macam mana? Tak ada, rasa biasa je. Rasa biasa je? Sebab dia banyak kali dah. Dia banyak kali dah. Yang first dia basking, yang dia datang KL tumpang basking orang. Dia macam tu minta nak nyanyi, orang nyanyi satu lagu. Banyak basking. Kami dah biasa lah. Dekat kami punya page IG Kazim pun ada banyak orang tag kan. Dah biasa lah. Dah biasa lah. So kau tak ada rasa macam Acik akan bakal membawa diri ke benda ke? Sebelum tu tak ada rasa apa. Sebab waktu tu kita tak serius lagi. Faham. Macam Acik, aku assume lah macam mana dia boleh dapat join Genji Basker ni. Sebab dia kan memang daripada tadi dia cerita dia memang pergi je kat orang minta nyanyi. Adakah benda tu terjadi dengan Genji Basker tu? Yes. Aku dah tahu. Yes. So maknanya memang kau yang approach diri kau actually, untuk Actually. Tadi dia bagi kan kau kan. Okay, saya pernah pergi KL waktu umur 15. Saya pernah buat benda yang sama kat Genji Basker. Tentu saya budak lagi. Saya macam abang, saya nak nyanyi selagu. Okay, and then saya datang balik waktu tu umur saya dah 21. Cakap KL 21. Saya pergi dekat abang tu lah, abang yang sama. So dia kata, abang, abang ingat abang saya siapa eh? Tapi kat Bukit Bintang ni, dia nak bagi orang nyanyi tu susah. Betul. Susah sebabnya dia takut nanti kalau salah orang nyanyi. Ya, orang lagi. And then, okay, saya dia macam, dia macam takut lah kan. Saya cakap, abang, saya boleh bang. Boleh bang. Abang try lah, okay. And then dah start nyanyi, so macam ya kulit macam ni. Okay, lagu apa kau nyanyi masa yang satu lagu tu? Lagu Arai. Lagu tu lagu favorite. Kita memang kena bagi tahu ke orang lah Arai ni. Takut orang yang tengok ni tak betul. Kenal Arai tu apa. Arai ni kawan kita orang. Dia, kita orang main game tau. Kita orang main game. Masa tu kita orang bercuti setahun yang lepas lah. Kita orang cuti kat Pulau Redang. Kita orang main teka lagu. Aku akan baca lirik, kau kena teka tajuk lagu tu apa. So kita bagi dua team, ada 8 orang lah. Setiap kali aku baca lirik, dia teka. Dia kat confident, aku nak teka. Apa? Mengapa perpisahan yang kau pinta? Salah Rai, ni lagu lain. Okay. Lepas tu lama sikit dia teka lagi. Aku confident lagu ni aku tahu. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Dia asyik teka yang lagu yang sama je. Lepas tu bila kita suruh nyanyi lagu perpisahan kau pinta tu, dia kata tu lagu favorite dia. Bila time dia kena nyanyi, yuk. Intro aku tak tahu lagu. Kalau pergi karaoke, lagu tu tengah jalan dia tak tahu. Dia tahu masa chorus je. Dia tahu masa chorus dan tempo dia memang out. Ini macam keluar ke air Arai.
Arai. Arai muka dia, dia datang. Okay, so itu cerita pasal ha, itulah kenapa, kenapa dia orang duk sebut lagu Arai. Ha, so mengapa pergi sayang kau pinta. Ha. Flybeat. Flybeat. Ha, itu yang masa yang lagu tu masa yang umur 15 ke yang 21 ni? Tak tak. Okay. 21. Oh yang 21 ni 22. Yang inilah yang mana dia orang buka mata untuk itu yang viral kau tu. Dia sebenarnya sini. Okay, waktu 15 tu nyanyi dekat YouTube view 15. So anggap tu time tu anggap okay ni viral sikit lah 15k kan. Sebab apa? Yang ke 15. 15,000. Ah 15,000. Umur 15 ni. Eh 21. Time tak tadi time 15 tu viral. Oh. Lagu kemarin, lagu lagu kemarin. Oh. Time tu expectation je. Okay aku viral sikit. Time tu dah okay aku viral sikit. Lepas tu and then pergi balik KL. Time tu viral mengapa pesan kau minta. Dengan time tu gang Genji Basker sana. So starting from that point ada yang yang apa yang mula orang rasa confident lah. Okay kalau sebab apa kita nak tahu boleh ke value aku basking dengan KL ni kan. Orang layan ke kan. And then dekat situ. And then start daripada hari tu Genji Basker tanya lah owner dia Abang Mus tanya baru sampai sini ke ada tempat nak main tak. Dia pun bagi tempat dekat Odin Walk. Oh, okay, oh, dia buat depan Sogo kan. Kita pun main daily 3pm until 7 macam tu kan. Daily macam tu. Okay, and then dia, dia banyak tolong lah. Dia bagi ni, bagi tu. Saya pun pernah panggil dia Abah. Semenjak hari kedua tu saya panggil dia Abah. Oh, faham sebab Abah dia, bukan Abang, Abah. Abah. Sebab dia berumur kan. Tu dia pun macam treat saya macam anak dia. Saya panggil dia Abah lah. Sekarang jadi bapa angkat yang lupa wariskan arti. Itu yang betul. Okay, kita dah 20 minit. Kita sambunglah episod ketiga. Sebab kita tak boleh lama-lama. Sebab kita punya faktor kamera kita tu tak ada orang jaga. Kita kena jaga sendiri. So terima kasih kepada semua yang mendengar episod 2. Kita akan ke episod terakhir bersama Kazim selepas ini. Kita nak tahu masa depan diorang nak ke mana pula Kazim. Masa depan dan juga sekarang ni diorang punya plan sekarang ni. So kita akan kembali ke episod ketiga lagi beberapa hari lah. Kita ikut mood kita nak bila-bila dengan kerajinan aku nak edit video ni. So terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kepada Tingkap Cafe yang telah memberikan kita tempat. Sementara van kita siap untuk buat podcast di atas van tu. Betul. So yang tu korang dah tak ada lah. Korang tak ada sebab korang dah ada. So terima kasih kepada Tingkap Cafe. Kita jumpa episod ketiga. Assalamualaikum.